Kembali lagi di channel YouTube aku, Idapar. Jadi di video hari ini aku mau promosiin TikTok affiliate seperti biasa sih. Jadi kayak rutinitas gitu loh. Setiap hari tuh aku konsisten banget untuk nge-share video. Nah, buat teman-teman pemula juga bisa seperti itu, karena memang kalau misalkan kita pengen dapat komisi itu harus benar-benar nerapin kekonsistenan untuk upload atau untuk promosi video TikTok. Dan aku juga belum dapat komisi yang gede-gede banget sih, baru sedikit gitu. Makanya aku benar-benar harus upload video gitu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu aku gimana sih cari videonya, kemudian masukin kontennya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat para pemula yang baru gabung dengan TikTok affiliate. Oke, pertama aku mau cari dulu untuk videonya, karena video yang aku share biasanya adalah video produk Cina. Jadi buat teman-teman yang nanya itu aman gak sih? Aman teman-teman, karena videonya itu bukan konten original yang dibuat oleh orang Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, kalian aman banget kalau misalkan mau download video di Pinterest yang produk-produk Cina. Kita scroll ke bawah. Dan untuk produknya sendiri, ya kalian harus cari produk-produk yang memang ini apa namanya, menarik ya. Oke, kita cari. Aku pengen yang ini, tapi harus tahu juga gitu di Shopee-nya ada apa enggak, di TikTok-nya ada apa enggak. Coba aku salin tautan dulu, kemudian back. Masuk ke TikTok, kita cek dulu produknya ada apa enggak ya. Kemudian masuk ke etalase dan masuk ke TikTok Shop. Kita cek. Nah, oke, ada nih ya. Aku masukin dulu deh nanti biar tinggal ditaruh di tautan gitu. Oke, sudah, aku udah masukin tiga produk kasur, tapi coba kita lihat filter dulu ya, yang udah penjualannya banyak ada nggak. Nah, ini udah aku masukin. Sarung kasur busanya masukin aja. Oke, udah, aku udah nambahin ke tautan. Ternyata kasur busa di TikTok itu udah ada. Tadi udah salin tautan kan ya, dari Pinterest kita masuk ke Chrome. Terus kalian tinggal tulis aja download video Pinterest, klik aja. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada kotak, kita tempel. Ini infonya, aku mau download dulu untuk video yang tadi ya, yang aku salin dari Pinterest. Kemudian download, tunggu beberapa saat. Nanti kalau udah muncul kayak gini, kita klik videonya dan di download. Sip. Sudah, kita back dan masuk lagi ke TikTok. Kita akan upload videonya ya teman-teman. Unggah, masukin. Karena ini kan ada lagu bawaan, jadi kita akan kecilin dulu lagunya, yang bawaannya. Terus tambah suara. Ba
ia sing full senyum sayang. Beraku mbok ia sing full senyum sayang. Beraku semangat berjuang. Oke, sudah, kita masuk ke klik berikutnya. Silakan pilih sampul. Jangan gini kali ya captionnya. Nah, kayak gini biar lebih simple. Kemudian simpan. Ayo kita tulis caption, jangan lupa. Oke, kasih tagar. Sip, sudah. Kita tambah tautan, pilih produk. Nah, karena tautannya kan udah ada di etalase aku, jadi aku tinggal nambah-nambahin aja. Tambah lagi. Tambah lagi. Terakhir. Nah, kalau ada remove-remove kayak gini, kalian tinggal hapus aja dan tambah. Nah, buat teman-teman tips juga nih buat kalian, kalau nambahin tautan produk itu jangan cuman satu doang. Kalian bisa 4, bisa 3 gitu loh, biar orang ada pilihan. Kalau misalkan klik rancang kuning kalian, mereka bisa milih produk gitu. Dan juga kalau misalkan produknya habis, itu kan masih ada tersisa produk yang lain gitu loh. Karena kalau di TikTok itu, kalau keranjang kuningnya misalkan satu produk habis, itu nanti nggak bisa diklik gitu, atau produk tidak tersedia gitu, jadi habis gitu loh. Jadi kalau misalkan ada 3 produk kan lumayan, yang lain masih ready gitu loh. Seperti itu, kemudian kita posting. Nah, oke, ini videonya udah muncul kayak gini. Kita lihat. Nah, ini untuk keranjang kuningnya ya. Keranjang kuningnya ada 4 dengan varian harga dan bentuk gitu loh, dan juga dengan ukuran yang berbeda. Jadi ini fungsinya, kalau misalkan aku tuh biasanya masukin produk lebih dari satu, karena memang biar ada pilihan untuk orang yang klik keranjang kuning kita, kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku untuk promosi TikTok Affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat para pemula yang baru banget gabung TikTok Affiliate. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.